saya dari Jakarta, saya ke Surabaya, ke Makassar, ke Kendari, ke Tentena, balik di motor, mengadu, sekarang ke Toli-Toli, kembali ke Raja, kembali ke Makassar. Saya suka sekali mengadu. Oke. Oke, oke, Tabiat TV-ku, saya berada di kawasan Megamas, masih di Megamas, di Hotel Wis Prime. Saya sedang bersama dengan Bapak Pak Hauke, seorang petualangan. Dia baru dari Jakarta menyusuri Sulawesi, kawasan Sulawesi. Sekarang ini berada di Sulawesi Utara. Dia sudah muter-muter, menurut beliau Papua sama Maluku ya belum. Wow, luar biasa. Dalam usia yang sudah 67 sudah lansia tapi lupa tua. Oh. Lupa tua. Dia masih punya semangat untuk menyusuri kawasan Indonesia. Itulah. Aduh, ini sama ini aduh, ini memberikan semangat buat yang muda-muda supaya tetap semangat di dalam menjalani hidup. Dan Nusantara mesti dijaga. Wah. Ambil orang lain. Oke. Menjaga Nusantara. NKRI number one. Oke, okay, TV-ku itulah seorang itu pejuang. Saya orang orang Amerika. Oke. Oke. Dia bantu put di. Ya. Oke, okay. Apa kabar Mr. Jim? Ya. Kawan dari Papa Yoga. Baik, baik ya. Di Indonesia sudah lancar ya? Indonesia generic sekali. Wah. Wow. Mereka sedang mempersiapkan perjalanan untuk ke arah hari ini ke Toli-Toli. Wah, hari ini dari Manado mereka akan ke Toli-Toli. Oke, TV-ku, itulah dua orang petualangan, salah satu Pak Yoke yang walaupun sudah usia lansia tapi tetap semangat menjalani hidup. Oke, dari kawasan Megamas, Hotel Wis Prime, TV-ku melaporkan.